Halo guys, welcome back di channel Bali Healing, channelnya Sobat Traveling yang doyan keliling untuk mencari healing. Oke Sobat Traveling, apa kabar semuanya? Hari ini kita berjumpa lagi di video destinasi berikutnya. Tentunya video destinasi tempat-tempat pariwisata yang cocok banget buat Sobat Traveling untuk healing. Hari ini kita akan bahas satu tempat destinasi yang luar biasa dan keren banget teman-teman, yaitu adalah Pantai Berawet. Halo guys, kita di Vince Canggu di arahnya ya, pantainya. Tempatnya indah banget Sobat Traveling semuanya. Dan banyak banget para turis, baik turis mancanegara maupun turis lokal yang berkunjung di Pantai Berawet. Kita akan review dan kita akan kasih ratingnya untuk Pantai Berawet itu sendiri. Pantai Berawet sendiri, tepatnya di depan Pantai Berawet itu ada Vince Beach Club, dan tidak jauh dari tersebut ada Atlas Beach yang lagi viral saat ini. Pantai Berawet sendiri terletak di Jalan Pantai Berawet, Tibu Benik, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Dan di sana tidak jauh dengan Vince Beach Club dan Atlas Beach. Untuk biaya masuk di Pantai Berawet tidak ada ya Sobat Traveling. Di sini Sobat Traveling hanya membayar biaya parkir saja untuk kendaraan. Sekedar info, untuk kendaraan bermotor biaya parkirnya Rp2.000, sedangkan untuk mobil biaya parkirnya Rp5.000. Kita akan bahas apa alasannya para turis lokal maupun turis mancanegara datang ke Pantai Berawet? Dan berikut adalah keunikan-keunikan dari Pantai Berawet itu sendiri. Keunikan yang pertama Sobat Traveling, Pantai Berawet memiliki garis pantai yang panjang. Karena ini masih satu garis pantai dengan garis pantai Kuta, garis pantai Legian, dan seterusnya. Hingga sampai garis pantai di Pantai Berawet ini. Pantai Berawet juga memiliki keunikan ombaknya besar dan panjang. Biasanya sore hari itu banyak sekali teman-teman Sobat Traveling semua, para turis lokal maupun turis mancanegara yang melakukan surfing di sini.
Canggu di arahnya ya, pantainya. Keunikan berikutnya adalah panorama sunsetnya indah. Jadi cocok banget buat sobat traveling untuk berduaan dengan pasangannya atau bersama keluarga menikmati keindahan panorama sunset di Pantai Berawe. Para turis mancanegara maupun turis lokal biasanya menikmati panorama sunset di Fitz Beach Club sambil menikmati hingar-bingarnya musik klub dan menyaksikan panorama sunset yang sangat cantik dan deburan ombak di Pantai Berawe. Keunikan berikutnya memiliki kafe, resto, bar yang ada di sekitar. Dan untuk Pantai Berawe ini, pas di pinggir pantainya ada bar yang sangat terkenal, yaitu adalah Fins Beach Club. Di sana, sobat traveling bisa menikmati, bisa mendengarkan musik hingar-bingarnya dari Fins Beach Club. Bisa berdansa dan lain-lain. Sehingga para turis lokal maupun turis mancanegara banyak yang berkunjung ke Pantai Berawe. Keunikan berikutnya, pasirnya hitam dan lembut. Pasir di Pantai Berawe memiliki ciri khas hitam namun tidak terlalu hitam ya sobat traveling, masih agak keputih-putihan dan berkarakteristik lembut dan juga bersih. Dan kita berikan rating untuk Pantai Berawe sendiri adalah 9/10.
Oke Sobat Traveling, itu saja review dan rating dari Bali Healing. Semoga video ini bermanfaat buat Sobat Traveling dan memastikan Sobat Traveling untuk ke Pantai Brawo dan menikmati keindahan Pantai Brawo dan beserta di Vince Beach Club serta juga atlasnya, oke? Next kita akan ke atlas, kita akan review, kita akan berikan kelebihan keunikan-keunikan dari atlas yang lagi viral tersebut. Dan kita akan review setelah 1000 subscribe untuk Atlas Beach Fest. Oke Sobat Traveling, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di tempat destinasi-destinasi para wisata yang cocok untuk healing di Pulau Dewata, Bali.